ya, setelah terpasang klaim yang kita bikin, lalu kita coba starting. Moga saja mudah ya. Burung muda. Pasaran. Ya. Ini adalah kuasa. Enak loh. Jangan nangis, patah lo. Akhirnya mau juga, guys. Ya, Grand Civic. Sulit starter bila mana sudah mesin panas. Jepluk, jepluk. Karena kupingannya patah ya. Dengan karburator, nanti karburatornya dengan manifold. Ini kita bikinkan klaim. Uji mogaknya langsung sembuh. Stasiunnya enak, jepluk, jepluk. Ini starterannya langsung mudah. Tapi dulu ya. Ah. Kita itu nomor itu. Setting di distributor pengapian, kita cari timing yang pas. Lalu kita gas-gas, kita cari apakah ada gembosnya atau ada dropnya enggak. Cilik gelem nok. Ya. Nih, stasionernya sangat kecil. Tadi waktu belum kita bikinkan klaim, enggak bakalan mau stasioner kecil seperti ini. Itu kecil lah mungkin belum. Jebluk-jebluk. Udah mau. Dan semoga besok pagi starterannya mudah ya. Ini ya sedikit share tentang atasi kupingan pengancing karburator yang pecah sehingga mesin sulit starting ya. Ini kita akali, kita kasih klaim di karburatornya. Dan ini startingnya sudah mudah. Idle atau stasionernya bisa langsam, bisa kecil ya. Kita matikan, kita starting juga mau. Mantep ini. Kita matikan, kita starting. Tanpa kita injak pedal gas ya. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Sing duwe mesti seneng. Salam sukses YouTuber lover. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi.